gugus tugas penanganan COVID-19 Toraja Utara mulai menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada warga. Penyaluran perdana ke warga dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni di Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao dan di Kelurahan Tagari Talung Lipu Kecamatan Talung Lipu Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial Pemkab Toraja Utara Mira Bangalino mengatakan sebanyak 7.711 kepala keluarga menerima bantuan sembako berdampak COVID-19. Data itu menurut Mira sebagai data sementara dari 40 keluarga yang melakukan pendataan masing-masing di wilayahnya. Sementara teknis pembagian sembako nantinya akan diantarkan ke rumah warga secara door-to-door oleh para lurah, kepala lingkungan dan RT RW. Pembagian sembako ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak wabah virus corona. Ya, sangat membantu. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena apalagi saat sekarang ini kita tidak bisa keluar, ya, tidak ada pendapatan, jadi sangat-sangat membantu dan berterima kasih. Langsung ke kecamatan. Oh jelas begini, kalau bantuan ini kan by name by address. By name by address supaya tepat sasaran bantuannya. Nah, sistem yang kami pakai adalah usulan dari lurah dengan Lembang. Kami di Dinas Sosial mengolah data. Jadi untuk bantuan COVID yang sekarang akan dilaksanakan sebanyak 7.711 kakak. Jadi kalau kita berbicara bansos kan dari awal sudah sampaikan bahwa ini ada kepala keluarga KPM. Jadi nanti teknisnya kami akan mengantarkan ke masing-masing kelurahan dulu. Nanti lurah, kepala lingkungannya RT RW yang akan membagikan sesuai daftar usulan yang mereka telah serahkan ke kami. Berdasarkan data dari kelurahan ya Bu ya? Iya, kan ini kan data kelurahan yang kami terima. Ya. Setelah itu kami validasikan, kemudian itu yang kami hitung untuk pemberian bantuan. Terima kasih.